Apa khabar? Hari ni Kak Shan dari resepi Mami Kak Shan nak masak rendang ya, rendang dalam ayam pencen. Ayam dah bersara ya, kita nak masak sekarang. Jom tengok apa bahan-bahan yang kita perlukan. Jom semua masak bersama Mami Kak Shan. Jom. Ni dia rendang ya, ayam pencen ni. Ada 2 kilo ayam ya, saya dah beli. Ni dia. Nanti kita bersihkan ya ayam. Ini dia santan. Santan pekat ya. Santan pekat sebanyak 300 ml eh. Terisik kelapa 2 sudu besar. Garam secukup rasa. Kering, saya dah masak lembut sebanyak 20 tangkai ya cili kering ni. Ini dia ada bawang kecil, bawang merah yang kecil, ada 10 biji, 3 inci halia, 1 inci kunyit basah, 2 batang serai dan 6 ulas bawang putih. Bahan-bahan ni saya dah basuh bersihkan. Dan cili juga sedia. Dah sedia. Bahan-bahan ni kita nak kisar dalam blender, masukkan sedikit air. Serai ni saya nak potong ya nanti. Mula-mula kita sediakan ni dulu ya. Masukkan air. Masukkan serai. Cili yang dah masak kita kisar ya dalam blender sehingga dia lumat ya. Ini dia saya dah kisar bahan-bahan tadi, masukkan air ya. Okey. Ini dia untuk masak ayam rendang pencen ya. Tok cara tok ya. Ayam rendang pencen tok. Ini dia ada 1 sudu besar biji ketumbar, 1 sudu teh jintan putih, 1 sudu teh lada hitam, 1 sudu teh jintan manis dan juga lebih kurang ya. 1 inci lah ya, 1 inci ke lebih kurang 1 inci setengah kayu manis. Bahan-bahan ni kita nak panaskan kuali dan sangaikan selama 5 minit. Lepas itu kita boleh kisar dalam blender kering ya. Okay, sekarang kita panaskan kuali. Kita sangaikan ya 5 minit. Ini dia saya dah sangaikan bahan-bahan ni 5 minit. Sekarang saya nak angkat dan sejukkan ya. Baru kita kisar dalam blender kering. Okay, ya, sekarang kita rujuk balik ya bahan-bahan untuk rendang ni. Jadi ada ayam ya, 2 kilo ayam pencen. Santan pekat sebanyak 300 ml, 2 sudu besar, kerisik kelapa, garam secukup rasa. Ini dia bahan-bahan tadi ya, yang telah dikisarkan, saya kata yang telah disangai tadi tu. Biji ketumbar, lada hitam, jintan manis, jintan putih,
Kan bahan-bahan tadi tu kita dah kisar ya, dengan kayu manis tadi ya, dah kisar halus ya tanpa air. Okey, kisar kering ya. Ini dia bahan-bahan tadi kita dah blender ya. 10 biji bawang kecil, 2 batang serai, 6 ulas bawang putih dan juga 20 tangkai cili kering, halia 3 inci dan kunyit basah. Kita masukkan air, kita dah kisar ya. Okey. Kisar halus juga ya. Ini dia ada 1 batang serai yang telah dititik dan juga 2 keping asam ya. Asam keping 2. Daun kunyit ya. Nanti kita nak iris dia halus. Dan juga sedikit daun limau perut ya. Okey. Sekarang kita nak masak, tapi sebelum kita masak kita nak bersihkan ayam tu dulu ya. Jom. Sekarang saya nak bersihkan ayam. Pastikan tak ada bulu-bulu semua, bersihkan. Ini dia pedal ya. Dah basuh, dah air telah toskan. Sekarang kita boleh masak ya. Serai yang telah dititik, ayam yang telah dibersihkan, bahan-bahan yang telah dikisar, air ya yang telah dikisar. Kalau tak cukup air kita boleh tambahkan ya. Saya rasa saya nak tambahkan sebab air tak cukup. Santan pekat. Dan juga sedikit garam ya. Garam, asam. Okay, semua bahan saya dah masukkan. Sekarang kita masak ayam ni hingga empuk. Proses masak ni akan mengambil masa sejam 10 minit sebab ini ayam pension. Okey. Kita kena kacau selalu ya. Kalau air tak cukup anda boleh tambahkan. Sekarang kita masak sehingga ayam ni empuk. Dan kacau selalu. Saya nak tutupkan rendang ni selama 20 minit. Lepas tu kita check balik ya. Cepat. Sementara kita tunggu ayam kita masak. Ini dia daun kunyit tu 2 kilo separuh saja saya beli. Satu helai daun kunyit saya ambil separuh saja. Batang dia saya keluarkan. Lepas tu saya sekarang nak iris dia halus Bila rendang kita dekat-dekat nak siap nak masak, kita boleh taburkan di atas kuah rendang nanti. Kita kena kacau ya kuah ni selalu. Sekarang baru 10 minit. Nanti dalam 20 minit
timunnya, proses masak rendang. Jadi masak rendang ni senang je. Memang saya sangat suka ya, saya suka sangat. Ini makanan Malaysia ya. Makanan orang Malaysia, tapi berbilang kaum di Malaysia, semua orang suka makan rendang ya. Rendang ni boleh makan dengan nasi panas. Ini daun limau perut. Keluarkan dia, urat di tengah. Okey. Ini dia dah 20 minit. Belum masak lagi. Kita tutup lagi 20 minit dia. Masukkan krisik kelapa dan juga ni daun kunyit. 50. Kita masak selama 15 minit lagi ya. Sekarang kita masak 15 minit lagi sehingga kita dapat kuah kita pecah minyak ya. Sekarang kita tak payah tutup ya. Saya dah buka. Sekarang kita masak 15 minit sehingga ayam kita masak empuk dan juga pecah minyak ya, kuah kita. Dah pecah minyak 15 minit nanti dah siap lah ya. Ini dia rendang tu kita dah siap. Proses masak ni ya mengambil 1 jam 15 minit ya. Lagi satu tips saya nak beritahu anda. Bila anda masak kan air tak cukup, sila tuangkan air panas ya supaya dapat tekstur ayam yang sangat sedap. Okey? Tengok saya gunakan air panas tadi ya, saya lupa nak tunjukkan tekstur dia. Tengok dah pecah minyak. Saya tak letakkan gula ya. Kalau anda suka anda boleh letakkan, saya rasa tak payahlah ya. Ni sedap ya, makan dengan nasi impit. Nasi putih ke, nasi minyak ke. Lagi satu apa ya? Nasi pulut kuning. Lagi satu apa itu pulutnya? Lemang. Lemang ayo, saya banyak suka lah lemang. Saya suka sangat. Okey, sekarang kita nak hidangkan eh. Ayam dia pun dah masak empuk ya. Tengok kuah dia pun best lah. Kesukaan ramai. Nenek Shanti dah siapkan. Sila tengok tak minyak ni. Okey, saya suka masak. Saya memang minat masak. Saya harap siapa yang tiru resipi saya, mereka pun akan dapat ilmu eh, minat masak ya. Itu satu seni ya, seni. Jom makan bersama kami. Kita tengok macam mana kita nak hidangkan ya. Ini dia. Kawan-kawan eh. Rendang tu kita dah siap. Memang sangat sedap ya. Rempah-rempah ni semua resipi Kak Shan ya. Saya tiru daripada Chef Wan punya resipi. Masa saya kecil, umur 15-16 tahun, saya memanglah suka masak-masak ni ya. Okay. Jadi saya tiru banyak resipi daripada Chef Wan. Lepas tu saya beli banyak buku koleksi ya. Sebab tu saya cuma sediakan rempah-rempah di rumah ya. Okay. Sangat senang dan juga sangat sihat ya kita sediakan di rumah. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada para subscriber yang telah subscribe channel saya dan telah memberi saya sokongan. Saya harap anda akan bagi saya lagi semangat untuk menuliskan saya menjalankan channel resipi Mami Kak Shan ni. Okay, sila cuba resipi saya dan beri komen eh. Like, share dan komen ya. Anda boleh cuba resipi ni eh. Saya nak makan sekarang eh. Jom makan bersama Mami Kak Shan. Jom ketuk pintu. Jom. Saya nak makan. Kawan-kawan, jom makan bersama Mami Kak Shan ya. Ayam kita dah masak empuk ya. Memang ni sangat sedap ya masak dalam ayam pencen ni. Garam semua memang cukup ya. Bila tengok makanan dia dah tak boleh cakap lah. Jom makan bersama Mami Kak Shan, jom.